Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones that today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories tadi, Rima Nuraini. Ada Rima Muhammad Hilman Rizki M. Davi Indira Ramadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berangkat, mari kita awali dengan surah Fatihah. Ala hadinia walina soliha wa ila hadratin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkal. Ah, la haula wala quwata illa billahi aliyyil adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billahi aliyyil adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billahi aliyyil adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Oke, pada pagi hari ini suatu kebanggaan bagi kami dari HM Trend Travel bisa menemani perjalanan teman-teman dari Mantan Jakarta untuk kesekian kalinya. Gimana teman-teman? Masih tetap bersahabat dengan kami? Oh ya, harus lah ya. Kalau tidak bersahabat kapan lagi? Nanti ke Bromo ditemenin ya. Oke, teman-teman, sekarang pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai perjalanan menuju ke kawasan Bromo, Batu, Malang dan juga wilayah Yogyakarta. Berarti kurang lebih ada berapa provinsi kita lewati? Ya, hitung dong berapa. Perkenalkan teman-teman, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi salam kenal buat teman-teman sekalian. Kak Adwi akan bertugas kurang lebih selama 5 hari ke depan sampai perjalanan kita nanti berakhir lagi di Taman Mini Indonesia Indah. Kawasan Pegunungan Bromo Tengger tidak bisa dikunjungi untuk kendaraan bermotor. Apapun, baik itu sepeda motor, kendaraan jeep ataupun kendaraan lain itu tidak diperbolehkan. Karena di kawasan Pegunungan Bromo Tengger ini adalah mayoritas mereka yang beragama Hindu. Dalam kepercayaan mereka sedang ada puasa mutih yang dilaksanakan kurang lebih 1 bulan lamanya. Nah, kepercayaan dari agama mereka itu tidak diperbolehkan ada aktivitas di kawasan Pegunungan Bromo Tengger. Mereka sedang proses mensucikan Bromo Tengger, kawasan Pegunungan Bromo ya. Kenapa disebut sebagai kawasan pegunungan? Karena tidak hanya ada satu gunung, itu adalah komplek pegunungan yang nanti teman-teman akan kunjungi, tapi kita tidak bisa ke destinasi yang biasanya. Jadi kita kurang lebih hanya menuju ke Pananjakan, tempat kita melihat matahari terbit. Setelah itu kita nanti akan diajak menuju ke monumen yang ada tulisan kawah atau sorry Gunung Bromo yang ada tulisan itu. Tapi itu juga harus kita akses dengan jalan kaki. Kurang lebih itu ketinggiannya sekitar 32 meter. Kita harus jalan kaki ke bawah untuk menuju ke monumen. Nah, yang capek adalah perjalanan pulangnya. Dari monumen kita ke parkiran jeepnya yang ada di kawasan Mentigen. Ini kita harus jalan kaki kurang lebih 1,5 kilo dengan posisi menanjak yang ketinggiannya 32 meter. Nanti gimana kalau ke Bromo ada kesempatan ganti baju atau pakai baju ini? Nanti di resto, di makan malam, Kak Adwi akan berikan kesempatan buat teman-teman bersih-bersih. Misalkan sikat gigi, cuci muka, pakai pelembab ataupun segala macam, misalkan krim malam dan lain sebagainya di resto. Teman-teman akan Kak Adwi bantu untuk membuka bagasi. Nanti akan ditemani oleh Kang Mamat. Kang Mamat nanti akan membuka bagasi. Kalian silakan yang mau ambil penghangat badan seperti jaket, syal, kupluk, misalkan sarung tangan, kaos kaki, sepatu dan lain sebagainya. Silakan dimaksimalkan di makan malam di rumah makan Kurnia Jati. Karena pasti kalau di Bromo sudah dipastikan menggunakan jaket. Jadi kalau bajunya bebas. Kembali. Coba dicek-cek dulu. Cerita-cerita sedikit ya. Nah, kita berada di rest area KM57. Biasanya di rest area paling sering digunakan untuk pariwisata beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan kembali walaupun menuju ke Bandung ataupun Jogja. Karena cukup luas juga untuk parkiran busnya dan toilet beserta masjidnya berdekatan. Jadi oke, baik.
silakan dicek lagi barang-barang berharganya seperti handphone, dompet, jangan sampai ketinggalan, terutama barang pribadinya, jangan sampai hilang, repot nanti kalau hilang. Di Pananjakan itu memang ada musola, tapi kecil. Adapun musola biasanya di warung-warung itu juga ada musola. Terus untuk wudunya, sebenarnya kalau memang terpaksa banget pakai aqua gelas, air mineral gelas ini nggak apa-apa, cukup lah ya, satu gelas itu. Di bolongin aja kecil. Yang penting kan basah biasanya. Kenapa? When I believed in forever, and everything would stay the same. Now my heart feels like December, when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, yeah. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back, memories bring back your. Jadi di Bromo tersebut nanti kita akan tiba di sana pukul jam 1 malam. Jam 1 malam diharapkan teman-teman beristirahat dengan cukup. Jangan ada yang begadang karena aktivitas di Bromo sangat melelahkan dan butuh tenaga ekstra tinggi dan energi yang banyak. Everything gon' be alright. Gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back, memories bring back your. My mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe, yeah. I'm trying to realize it's alright to not be fine on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? Can you come through? Ain't got much to do. Too old for my hometown. Went to bed at noon. Couldn't put my phone down. Scrolling patiently. It's all the same to me. Just faces on a screen. Yeah. I'm trying to realize it's alright. Kita mau ngangkut orang. All this coffee,
trusting. I'm lost in my imagination. And there's one thing that I need from you. Can you come through? Ini yang gede. Coba. Can you come through yeah. And there's one yang warna merah ya dan sama warna hijau. Sekali lagi kita promosikan untuk para pesakit dari Jakarta yang berada di cenderung kerancian. Silakan bisa warnanya, rasanya juga segar pada asam-asamnya. Cuma kalau yang hijau itu rata-rata kalau kita makan itu agak keras. Cuma memang rasanya manis begitu ya. Manis banget. Nah jadi masing-masing punya keunggulan begitu. Terima kasih. Yang sulit tertampil.